Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hai, balik lagi bersama Roy Kiyoshi. Hari ini ada sesuatu yang berbeda tentunya. Setiap kali aku bikin vlog pasti akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Hari ini saya kedatangan tamu dan teman baik saya. Hai, Jenny Cortez. Halo. Nah, kita akan memberikan satu tantangan buat beliau. Apa tantangannya? Yuk ikutin terus vlog Roy Kiyoshi. Saya adalah ruangan replika Ibu Ratu Nyi Roro Kidul seperti kamar 308 di Sukabumi. Nah, ruangan ini kenapa saya bikin? Karena kedekatan saya dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul itu sangat dekat sekali. Jadi ada kontak batin. Nah, karenanya hari ini aku tuh pengen ngantang Kak Jenny Cortez untuk uji nyali. Gimana nih? Berani gak sih? Aku tuh sebenarnya gak berani. Penakut, ya kan? Takut, apalagi sendirian gitu kan. Karena dulu juga sering diajakin uji nyali, gak pernah mau. Cuman takut tapi pengen coba gitu ya. Kita coba aja nih, Kak Jenny Cortez bisa gak ya untuk bertahan selama 1 jam di uji nyali ini? Iya, coba. Semoga Jenny bisa ya. Oke, okay, kita langsung masuk ya. Aku di situ. Iya. Oh, di nyalinya takut banget. Kirain aku di sini. Iya, di sini. Oh gitu, oke. Okay. Aku bakarin apa dulu ya. Gimana Kak Jenny, udah siap kah? Ini penunggunya apa aja sih? Jadi konon beberapa orang spiritual yang datang ke sini, ini tuh penunggunya perempuan. Aduh. Jadi itu ada seseorang yang tua pakai sorban, terus ada juga penunggunya ular besar. Jadi mereka tuh liatnya tuh kayak ada ular, ada perempuan, gitu. Jadi beda-beda seperti itu sih. Kok kamu belum ngerasain sesuatu di sini? Aku udah ngerasain perut aku lebih mual. Mau muntah gitu kan? Mau muntah, terus kepala aku tuh pusing sama berat. Kayak gitu, energinya lebih yang kayak gitu. Pusing banget ya? Pusing sama bisa gak nih, uji nyali? Gimana dong? Bisa sih, coba ya. Coba ya, entah kuat 1 jam atau enggak ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Kita coba, padahal takut sih sebenarnya, yeah. Tapi oke lah. Kita akan tinggalin dia sendirian di sini. Kak Jenny mau tinggal ya? Kamu harus kuat iman, oke? Okay? Siap. Ada yang ngeliatin Yemi dari lukisan.
katanya nggak berani kemana-mana nih, takut merinding terus rasanya kayak dingin. Ini yang hidup banget, kayak ngeliatin ke aku. Terus habis itu rasa takut yang berlebihan, terus mual. Dan terakhir yang paling aku takut di sini. Kenapa tuh? Kayak ada orang langsung duduk di sini. Gitu ya. Wow. Gitu. Kayak ada orang langsung duduk di sini. Terus rasanya? Perasaannya nyaman. Gak nyaman sih takut. Pas orang duduk di sini tuh langsung blek gitu. Belum 15 menit lagi. Masa sih? Kita lanjut lagi dong. Baru apa sih? Itu berapa lama sih? Baru 6 menit. Masa sih? Benar. Tapi sih itu orang duduk di sini. Iya. Enggak tahu lihat sorban atau enggak gitu. Enggak, dia kayak macam bunyi aja gitu. Kayak gitu. Kita bikin lagi ya. Bikin lagi. Berani. Lu yakin ya? Yakin, berani. Sebenernya gue takut ke bawah aja matanya kan. Cuman gue biar gak takut ceritain ini ada ini gitu kan. Yang dirasain ini. Iya sih. Oke. Coba lagi ya. Oke, coba lagi. Coba lagi. Jadi macam-macam doa.
Terus yang aku rasain tadi di deket kamera itu ada sekelebat hitam. Ada sekelebat hitam, terus di sini ada suara terus tadi kayak di luar tuh kayak ada suara apa gitu, ada suara gitu. Kayak gitu. Tapi wujudnya enggak ditampakin. Wujudnya enggak ditampakin, tadi cuma kayak sekelebat di situ. Tadi kan yang pertama di sini kan yang kayak duduk gitu, terus di sebelah situ kayak ada sekelebat hitam. Lalu tuh di sini nih di kayak apa ya, kayak jari kali ya gitu di sini, terus sama ini sih, ini sih paling sering iya kayak ular gitu. Ini perasaan aja kan. Guys, Jenny. Ya ampun. Jenny. Jenny.
segini. Oh, dia udah. Kak Jenny. Istighfar. Tuh, kakinya tolong di sama tangan ini. Jen. Kak Jenny bukan dia nih, dia udah beda nih, gua gak kenal. Jen, Jenny. Kakinya pegangin kaca. Kak Jenny. Tangannya, kepalanya hati-hati. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Ini ular tuh. Kamu ular penunggu sini ya? Mau apa kamu? Dia gak salah apa-apa. Keluar kamu. Jangan ganggu orang ini, saya pesan ya. Pegangin kakinya sama tangannya. Keluar kamu dari tubuh orang ini. Keluar kamu. Kak Jenny. Keluar Kak Jenny. Kak Jenny. Satu bentrokan energi. Apa kamu lagi? Jangan-jangan kamu lagi dapat ya? Oh iya benar-benar semalam aku baru datang bulan. Dan memang lagi kurang tidur sih semalam jam 3. Syuting. Ini keluar darah dari mana ya? Dari mulut apa hidung ya? Kamu tadi tiba-tiba berdarah. Dalamnya tuh ada bentrokan energi. Astaga. Tapi ini enggak apa-apa. Jadi ini mungkin juga pelajaran ya buat pemirsa di rumah, kalau kalian lagi dapat atau lagi datang bulan mengunjungi tempat sakral atau tempat yang ada penunggunya itu bisa bahaya buat kamu. Itu kita tadi semua panik loh, kamu kayak gini, tapi untung kamu udah sadar ya. Tadi ada benda yang masuk gitu ya, blok gitu langsung. Iya, tadi kayak ular gitu tau gak sih lo? Jadi aku kan tadi emang pas di sini pas ditinggal itu aku ngerasa kayak ada suara gitu kan. Iya. Yeah, this... yeah, 3 atau 4 kali deh suara itu. Terus enggak tahu kenapa terus langsung ngeblank aja gitu. Sesuatu yang
kayak hitam gitu. Iya, jadi kan bayangan hitam dari situ tuh, bayangan hitam kamu dari situ, terus ada kayak ada jaring di sini. Tapi memang paling banyak tuh bentrokannya dari situ, dari ujung yang ular kobra ini. Ular kobra ini. Nah, aku pikir mungkin karena itu suara ular kobra kali ya gitu. Dan memang pada saat tadi yang aku dengar di telinga aku kayak ada suara ular itu kenceng gitu, terus udah hilang langsung. Kayak ngeblank gitu loh. Yeah. Apa sih tadi yang aku lakuin? Jadi tuh kamu tadi kayak pas lagi tentang cerita tentang pengalaman tuh kamu udah mulai nggak sadar, mata kamu tuh udah kemana-mana gitu. Kayak udah kayak ngeblank gitu sih, tapi kamu tiba-tiba kayak ular. Makanya kita semua kaget sih sebenarnya. Mungkin juga sebenarnya kalian, kamu kan lagi padat syuting juga kan, terus kondisinya lagi lemah, apalagi lagi dapet gini, jadi bentrokan energi itu sangat-sangat kental banget gitu. Karena memang yang aku rasain sih memang lagi gak enak badan kan, karena syuting kelar jam 3, nyampe rumah jam 5, terus kita syuting sekarang kayak nggak enak badan gitu. Terus dari awal juga memang pas aku di sini tadi ditinggal sendiri itu kayak macam ada yang duduk kan di sini, tapi nggak kelihatan gitu kan wujudnya gitu. Cuman aku pikir ah nggak apa-apa lah gitu, nggak kebayang kalau ternyata ular itu ngerasukin ke aku. Iya, jadi kita semua khawatir tau kan. Aku nanti pulang nggak apa-apa, aku udah punya baby. Mendingan gini, pas pulangnya ntar kamu kayak mandi garam dulu gitu, garam kasar. Udah gitu kamu mandi bunga, terus istirahat yang cukup. Ini juga pesan buat pemirsa bahwa ketika kita mempunyai satu tempat, kalau misalnya tempatnya itu sakral atau seperti apa dan banyak bentrokan energi, pas pulang rumah kita ganti baju dulu, kita mandi, baru kita pegang anak dan segala macam seperti itu sih. Ini kan kajiannya tadi udah kerasukan seperti ini, apalagi ntar di rumah takutnya ada apa. Nempel lagi gak sih? Enggak sih, aku harap sih enggak. Tadi aku juga udah berdoa. Tadi aku udah doa juga semua aman di sini karena Kak Jenny punya tubuh yang sensitif dan bentrokan energi jadi ularnya masuk. Ya semoga aman ya. Iya, semoga ya aman. Mencoba uji nyali di sini. Kapok. Gak mau lagi di sini. Di tempat lain. Tempat lain lagi. Baiklah. Thank you guys for watching this video. Saya Ricky Osi dan Jenny Cortez. Ya, jangan lupa comment, like, dan subscribe, dan share. See you on my next video. Bye. Bye.